bahwa dunia ini, tidak hanya di Indonesia, terus terancam dengan yang namanya polarisasi. Jadi nampaknya ini menjadi keprihatinan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Dan inilah pentingnya kegiatan LKLB ini sebenarnya untuk do something gitu. Kita melakukan sesuatu secara bersama-sama, jangan sendiri, bergandengan tangan untuk melakukan perubahan. Awalnya sangat grogi karena pertama kali dalam hidup baru masuk ke gereja, takut melihat patung-patung dan takut menurunkan kualitas iman. Menginjakkan kaki dalam gereja rasanya seperti bertentangan dengan hati saya. Tetapi setelah berkomunikasi dengan orang-orangnya, ternyata mereka sangat baik menyambut kami dan bersifat terbuka tentang agama mereka. Selamat kepada Bapak Ibu peserta ya yang terpilih untuk mengikuti kegiatan ini ya, mudah-mudahan insya Allah memberikan manfaat yang terbaik. Dan tentu saja ada hal-hal nanti yang bisa kita kembangkan lebih jauh ya, terutama Bapak Ibu yang guru-guru madrasah ya, ya, karena di UMI juga ada pesantrennya ya, ada pengabdian masyarakat dan seterusnya yang kita bisa kerjasamakan lebih jauh.